Oke, brother. Hari ini kita akan mengubah ya lampu penerangan ya. Lampu penerangan ini ya. Speedometer ya. Supaya speedometernya ini terang ya. Ini namanya lampu apa ya? Pokoknya yang buat nerangin speedometer ini ya. Kayak misalnya netral ini kan, kalau dikontak netralnya nyala itu ya. Nah, tapi lampu yang untuk nerangin speedometer ini ya biar nggak gelap itu dia nggak nyala ya dikontak ya. Dia motornya harus dihidupin dulu, kalau motornya hidup baru dia nyala. Nah, karena ini motornya kan sistemnya AC ya, listriknya bukan DC ya. Motor semes kan motor lama ya ini ya, tahun 2005, jadi kelistrikannya kan masih AC ya. Nah, yang DC ini cuma netralnya doang ya. Netral sama sen ya. Sen kanan kiri itu dia DC ya. Sama jarum bensin juga DC ya dia. Dikontak dia langsung connect ya. Tapi kalau untuk lampu penerangan dia masih AC ya. Nah, kita akan bikin jadi DC. Caranya gini, brother. Ini kan lampu yang netralnya mana ya? Netral. Ini ngadepnya kemana sih? Nih. Kayaknya netralnya di sini nih. Netral. Nah, ini lampu penerangannya di sini nih, di tengah-tengah. Posisinya ini aku lepas, ini aku lepas ya. Nih kan lampunya di sini ya. Lampu penerangan ini netral. Nah, ini supaya dikontak langsung hidup ya lampu penerangannya. Jadi kita ubah ini netral nih. Ini yang netral biru biru oranye ini netral tuh. Ini di sini netral. Nah, yang ini yang lampu penerangan itu yang warna abu-abu sama hitam putih. Jadi hitam putihnya ini kita potong ya. Kita gabungin dengan kabel oranye. Nih. Ini rombongannya nih. Kabel oranye-oranye. Ini kita gabungin jadi satu di sini. Oke, brother ya. Ini kita gabungin udah. Terus di sini ya soket yang biru ini. Nih, soket yang ini. Yang ini ya. Soket yang dari speedometer ini. Nah, ini yang biru yang besar, ini kan ada biru yang kecil. Biru yang besar yang kabelnya ada berapa nih? 1 2 3 8 ya. Nah, ini dicabut ya yang warna ini. Ini dicabut. Yang warna abu-abu ini cabut, digandengin dengan kabel biru ya, colokin ke sini kayak gitu. Nah, cuman ini nggak kenceng ya kalau gini doang, ini cuman buat ngetes doang. Nanti kalau mau dipasang ini kita gandengin ke kabel biru aja sini, jadi kupas aja gandengin ke sini dilakban gitu ya. Nanti kita tes ya. Ini lampu penerangannya ya. Nyala apa enggak dia. Ini netral. Jadi supaya nanti bareng nih nyalanya. Dia berdua nyalanya bareng. Jadi nanti kalau dikontak langsung nyala nih lampu berdua ya. Nah. Ya, ini netralnya nyala. Lampu penerangan speedometernya nyala juga. Tuh ya. Coba kita matiin. Oke. Oke, brother. Ini sekarang kita tes di sini ya, brother ya. Jadi, ini kalau dikontak lampunya langsung nyala ya. Kita kontak ya. Jadi lampu penerangan speedometernya ini langsung nyala ya. Barengan sama netral. Nah. Jadi kalau misalkan siang-siang ya, lampunya ini pengen mati gitu ya. Nggak usah nyala ya biar hemat aki. Ya, ini dia udah otomatis mati, brother. Ngikutin netral. Kalau netralnya mati, dia ikut mati. Cara matiinnya kan kita oper gigi.
Nah, ya, dia ikut mati, netralnya juga mati, itu ya bareng. Jadi nggak perlu bikinin saklar lagi, saklar-saklar kayak gini, udah nggak perlu ya. Dia udah langsung ngikutin lampu netral. Ini kalau kita pre ini, tuh, ya.